Halo, halo, hai, salam berjumpa kembali bersama dengan Watitir hari ini. Apa kabar Anda di hari ini? 22 hari bulan 3, 2021. Yeay. Ternyata dulu kebuat video tentang PKP 2.0 sudah berakhir. Dan dalam video itu saya mengatakan bersiaplah kita, mungkin ada kemungkinan PKP 3.0 terjadi. Ternyata betul-betul loh nih hari PKP 3.0 di Keningau. Apa yang telah terjadi? Siapa bayang gunsangal yang asangal betulnya? Sampailah ayah, kalau bukan ngasangal bae itu kan kita tiada PKP 3.0. Tapi apapun sudah terjadi begitulah kan ayah. Siorang sudah lepas habis PKP 2.0, sudah merancang apa yang mau buat ini itu. Ternyata baru langkah pertama pun PKP 3.0 datang lagi dan terpaksa lah saya garuk kepala. Iyalah garuk kepala, aduh macam mana lah ini begitu kan. Ada terus dalam pikiran saya kemarin membaca berita kan, aduh siapa punya angkara lah bae ini kan, sampai jadi 3.0 PKP. Tapi tidak apa, ini adalah situasi yang sudah terjadi. Kita tahu kita semua tidak mau hal-hal yang seperti ini terjadi, terutama sekali ya kita melihat banyak klaster di daerah Keningau ini, di kawasan Keningau ini. Ya kalau saya kan, saya percaya mereka pun tidak tahu, mereka pun tidak mau klaster terjadi di tempat mereka. Tapi tanpa disadari kan terjadi pula klaster di tempat mereka. Jadi apa boleh buat ya. Jadi kita sama-sama ya ambil sikap yang baiklah, sikap yang sportif, sikap yang baik, yang memberi semangat kepada satu sama lain lah, terutama kepada mereka yang betul-betul terjejas akibat daripada situasi pada saat ini. Hai. Apapun, ya selamat kembali PKP 3.0. Berarti itu artinya kita masih belum serius di dalam melakukan kerja, memberikan kerjasama kepada pihak barisan hadapan, kepada pihak pemerintah yang telah bertungkus lumus. Sebenarnya selama satu tahun PKP mereka sudah bertungkus lumus. Kalaulah kita boleh bayangkan betapa berat, betapa penat, betapa lelahnya mereka. Tapi ternyata kita kembali PKP lagi di sini Keningau. Saya berpikir sudah cukup mendera oh para barisan hadapan. Jadi marilah kita terus patuhi SOP, bang. Ikuti betul-betul wah, dimanapun kita berada di kampung-kampung. Biasa dia kan kalau di kampung dia bilang jauh bae ini tiada apa-apa, kalau tempat kita sendiri dia bilang tengok sekarang banyak klaster sudah yang dari kampung-kampung bukan dari bandar-bandar. Itu berarti resiko yang tinggi itu ada di sekitar perkampungan. Nah di sana lagi tuh banyak yang kedohed kan di kampung-kampung. Tidak apalah kita cakap saja nih hari lah kan, sebab ya bila PKP 3.0 saya percaya banyak yang kejut, banyak yang ketigeg mayhat, dia bilang bah tiba-tiba aduh kenapa, meskipun jumlah case positif COVID-19 yang rendah, tetapi itu keberangkalian jangkitan itu risiko itu tinggi. Sebab itu karena bagi PKP 3.0 memang yang sekarang ini lumayan rendah berbanding yang dulu, tetapi itu risiko dia yang tinggi bagian alala. Tapi apa boleh buat, kita terima saja keadaan begini. Sementara itu ialah janganlah kita putus asa, jangan pula sedih, jangan pula marah-marah ya, karena ini adalah akibat dari kita sendiri dan kita sendiri yang menanggung. Oke, sekarang kita mau serius, sudah mau ingat betapa penat, betapa lelah, dan sudah banyak juga yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan untuk membenteras, untuk membendung, untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19. Lalu kita yang begini-gini ini takkanlah bah kita terus-menerus mengharapkan mereka, menyuruh mereka keluar ini, keluar itu, bantuan ini, bantuan ini. Kalau terus-menerus buat begitu habislah, bankruptlah kerajaan. Dadai. Cakap inilah komen, itulah komen, inilah kepada para barisan hadapan, kepada pemerintah. Tapi sendiri tidak mau ikut aran, tidak mau ikut usaha mereka. Apalah itu kan? Ah, ya inilah
Jadi marilah kita hadapi secara hati yang tenang makan. PKP, PKP 3.0. Baru juga saya buat video tentang happy birthday to PKP. Kan yang 18 hari bulan 3 2020 kan mula PKP, dan yang 18 hari bulan 3 2021 yang kemarin-kemarin itu saya ada buat itu video yang happy birthday to PKP begitu kan. Tapi ternyata PKP yang itu telah makin dewasa sudah, sekarang 3.0 sudah. Jadi yang dulu PKP 1.0 gak kira lah remaja, terus yang PKP 2.0 membesar-besar sudah itu pergi. Sekarang udah memasuk di peringkat anu dewasa sudah, awal dewasa sudah mengkalikan. Ya sepatutnya setahun sudah kita PKP kan, kita makin berdisiplin mbak, kita makin ikut arahan, ikut SOP demi kesejahteraan kita bersama begitu, bahkan yang patut, yang betul. Tapi yang terjadi ya bikin garuk kepala betul. Pak boleh buatlah di PKP 3.0 ini, marilah kita satu kali lagi bagi kerjasama yang padu, kita buat yang serius, kita jangan sambil lewat saja untuk menghadapi hal ini. Lihat saja siapa yang disusahkan, siapa yang menjadi menderita, siapa yang terbebani, bukankah kita sendiri? Nah kan itulah bah itu. Terus semalam ataupun yang tadi pagi bila saya tengok di Facebook kah, di mana-mana kan banyak yang pergi tulis, banyak pergi kasih post yang ya tidak apalah, dia bilang kita kasih mulah lagi, ada yang kasih nasi pada tumpung, dia bilang macam-macam lah kan, tanam ini lagi lah macam-macam kan. Tapi ada juga yang pergi mengomen, ya kalau PKP lah pas 1 tahun, dia bilang kan, wah lah kalau PKP 1 tahun mampuslah yang bujang-bujang ini kan. Betul kah itu? Ini terlampau bercakap, terlampau banyak komen pula, inilah bener mau gatal leher. Sini bakal leher kan. apa boleh buat, mari kita terima keadaan lah dengan hati yang terbuka, dengan dada yang lapang. Apa boleh buat, sekarang mari kita saling memberi nasihat, saling memberi peneguhan kepada satu sama lain, kita tegur satu sama lain, mari kita serius untuk melakukan, melaksanakan usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19. Ya memang vaksin itu sudah ada, tapi apakah kamu sudah terima? Belum kan, saya pun belum terima. Mungkin juga ada yang belum mendaftarkan. Nah, daftarlah, tidak apa-apa itu. Itu pun mau takut enggak, tengok si orang mau membebel sudah bikin si teres begitu kan. Ya tidak apa ya, kepada kawan-kawan yang mendapat ataupun terkesan karena PKP 3.0 ini, mari kita tetap bersemangat lah. Itulah sekarang hidup kita mesti ada plan A, plan B dan plan C. Saya sudah buat plan A ini, tapi saya sudah kasih ready plan B. Nah jadi ternyata PKP 3.0 kembali, jadi plan B buat. Jadi hidup kita ini kita perlu buka, kita perlu mempersiapkan segala sesuatu di dalam diri kita untuk menghadapi apapun yang akan bakal kita hadapi di masa mendatang ini. Selama PKP 3.0 ini pun kita belum mendapat gambaran kan apa yang akan kita hadapi, apa yang akan terjadi kepada kita. Dan saya percaya kita semua sudah siap untuk menerima semua ini kan, sudah terbiasa PKP 1.0, PKP 2.0, PKP 3.0 sekarang. Dan pastikan mari kita buat tekad, habis saja PKP 3.0 ini sudah tidak ada lagi PKP 4.0. kini kita punya tekad dan kita punya janji ya. Jadi mari kita ambil serius ini. Sudah 1 tahun PKP. Siapa tidak bosan? Siapa sih tidak stres? Kalau duduk di rumah saja, maginum saja, begitu pun bikin mati juga. Bagus lagi kehidupan yang macam dulu, yang okay, relax. Jadi kita boleh balik kepada cara hidup yang lama, yang dulu kita itu. Yang penting kita serius, yang penting kita betul-betul mau bekerja sama, ikut usaha
memutuskan rantaian penularan COVID-19. Itu bah itu. Ayah, tapi ayah, sekali lagi bikin garuk kepala betul mau pikir. Ayah. Apalah baik ini kan. Oke, enggak apa. Tak apa. Beginilah sudah kejadian. Tak apa, kita tetap semangat, tetap kuatlah untuk menghadapi. Kita kasih teruskan apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan situasi dan keadaan semasa. Oke, jangan lagi keras kepala, jangan lagi kodoh head. Tengok kita sendiri yang banyak mengata-ngata. PKP balik, siapa suruh kan? Kita sendiri yang pasangan kan? Ada alam perut saya lapar. Ada apa nih, mau ditandas kan? Iya. Mai terbubut isik. Oke, jadi begitulah sedikit luahan si Watitir. Jadi terima kasih karena sudah menyaksikan, dan jangan lupa untuk menyaksikan juga video-video yang lain. Tidaklah dengar juga lah, sudi-sudi juga lah mendengar celoteh, mendengar luahan hati, luahan pikiran, buah-buah pikiran dari si Watitir. Dan jangan lupa untuk support channel YouTube Watitir. Oke kan? Ya oke. Support, mari kita support. Subscribe, like, share, dan komen juga. Komen saja apa yang patut. Komen saja, kasih yes pun boleh. Dan begitulah itu kan. Jadi, you are the best. You are the best. Jadi ya, sekali lagi terima kasih lah. Dan mari kita turut di PKP ini. Oke. Baiklah, jumpa lagi di video yang selanjutnya. Pasti selama PKP 3.0 ini saya akan hiburkan Anda dengan video-video colete-colete, boletok-boletok, dan juga mungkin marah-marah dan macam-macam lagi kan. Tapi janganlah kamu membenci si Watitir. Boleh kan? Oke. Okay. Guys, sekali lagi terima kasih atas kesetiaan Anda untuk melihat, menyaksikan video si Watitir. Walaupun begitu-begitu saja kan, beginilah si orang ini. Dia bukan orang, saya bukan siapa-siapa. Beginilah saya, dan mari kita saling menghiburkan. Ya, jumpa lagi di video yang lain. Apa ini? Ya, oke. Okay.